Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuh ikhwah, ajinallahu ayyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Termasuk pelajaran yang ke-126. Adabul Atas wa Tasaub. Adabul Atas wa Tasaub. Adab bersin dan menguap. Tahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, Islam itu agama yang sempurna ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya agama Islam tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Semua sudah dibahas dalam agama kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku telah sempurnakan agama ini untuk al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Ini menunjukkan agama Islam sudah sempurna, paripurna. Sempurna, paripurna berarti tidak butuh tambahan, tidak butuh pengurangan. Sesuatu yang sudah sempurna, paripurna, jika ditambahkan atau jika dikurangkan maka tidak sempurna. Seperti makanan misalnya, kalau kita masak sesuatu garamnya harus pas. Kalau kebanyakan jadi keasinan, kalau kurang jadi apa? Jadi hambar, tidak ada rasanya. Maka harus pas. Begitu juga dalam masalah ini agama Islam. Agama Islam sudah paripurna. Kalau ditambahkan malah tidak sempurna, apalagi dikurangkan. Kalau dikurangkan maka juga tidak sempurna. Di dalam kesempurnaan agama kita, agama Islam, diantaranya membahas tentang adab bersin dan adab menguap. Bersin merupakan suatu fitrah yang terjadi pada manusia. Oleh karena itu ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika bersin, dan seorang muslim wajib mengetahuinya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Kita akan bacakan dalil-dalil atau yang menunjukkan adab-adab bersin dan menguap. Yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu at-tasa'ub. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yakula lahu yarhamukallah. Fa amma tasa'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan." Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin, "Fa inna ahadakum idza qala ha dohika minhu syaitan." Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbul atas," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin, "wa yakrahu tasa'ub," dan membenci menguap. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin? Karena bersin terdapat kebaikan pada diri seorang hamba manusia. Ketika bersin maka bakteri-bakteri itu keluar dari saluran pernafasan.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan pada seorang hamba. Dan bahkan apa namanya? Ketika bersin, ada seorang peneliti meneliti, ketika kita bersin itu seluruh saraf tubuh kita berhenti sepersekian detik. Masya Allah, berhenti sepersekian detik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya. Bayangkan kalau misalnya seluruh saraf kita berhenti dan Allah tidak kembalikan, mati sarafnya, na'udzubillah. Nasallallahu salamat wal afiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kembalikan saraf tersebut sepersekian detik. Makanya setelah bersin, di antara adabnya apa? Kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bukan astagfirullah. Ada orang bersin acin, astagfirullah. Salah. Kurang tepat. Dari mana dia tahu bersin mengucapkan astagfirullah? Bersin itu nikmat Allah dan Allah mencintai bersin. Oleh karena itu kita dianjurkan, disunnahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Setelah apa? Setelah bersin, Allah mencintai apa? Atas. Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin karena di dalamnya terdapat kebaikan untuk seorang hamba. Wa yakrahu tasa'ub, dan Allah Subhanahu wa taala membenci menguap. Tasa'ub. Kenapa? Karena menguap dari syaitan. Nanti ada adab-adabnya, diantaranya adalah menutup mulut dan tidak bersuara ketika apa? Bersin. Terkadang syaitan pintar ya. Bagaimana caranya supaya manusia ketika menguap itu mengangkat suara. Wah, sampai besar mulutnya dibuka, subhanallah. Sampai besar. Nah, ini bukan adab yang baik, bahkan dicintai oleh syaitan, dan syaitan tertawa ketika ada seorang menguap, mulutnya dibuka menganga lebar sambil mengeluarkan suara ha besar. Nah, ini syaitan tertawa ya, tertawa. Makanya menguap itu disukai syaitan, dan kita dianjurkan untuk apa? Menahannya. Kalau bisa ditahan, mulutnya ditutup. Kalau tidak bisa juga, kalau tidak mampu juga dan harus menguap, maka mulutnya harus ditutup dengan tangan kah, dengan tisu kah, dengan pakaian kah, atau dengan apa saja yang bisa digunakan untuk menutup mulut. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha, jika ada seorang dari kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqul lahu yarhamukallah. Jika seorang di antara kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini disebutkan syaratnya kita mengucapkan yarhamukallah, dengar. Jadi kalau misalnya bersin mengucapkan alhamdulillah, paling tidak orang dengar. Jangan hacim, nggak ada suaranya, cuma lisan apa bibirnya doang mengucapkan alhamdulillah, nggak ada suaranya. Subhanallah, gimana orang mau dengar, gimana orang mau mendoakan? Yarhamukallah apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Itu doa tuh, doa yang indah, doa yang baik. Kalau kita mau didoakan yang baik oleh saudara kita, ucapkan alhamdulillahnya dengan suara yang terdengar oleh orang di sekitar kita. Alhamdulillah. Hacim, alhamdulillah. Maka orang mendengar yarhamukallah. Yarhamukallah. Jadi syaratnya kita didoakan yarhamukallah ketika bersin apa? Mengucapkan alhamdulillah dengan suara, dengan saut yang didengar oleh orang lain. Jangan mengatakan alhamdulillahnya bisik-bisik. Hacim, alhamdulillah. Orang enggak dengar. Orang tidak dengar. Maka kita mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang didengar oleh orang yang ada di sekitar kita. Hacim, alhamdulillah. Orang dengar. Maka dia akan mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ini indahnya Islam ya. Saling mendoakan kebaikan. Sebagaimana ada
dua orang sahabat, yang satu bersin mengucapkan alhamdulillah, yang satu bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan yarhamukallah kepada yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian sahabat yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kok dia didoakan, saya tidak." Kata Nabi apa? Dia mengucapkan alhamdulillah sedangkan engkau tidak. Jadi yang didoakan yarhamukallah adalah yang mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang didengar, dengan suara yang didengar, dan apa namanya, kita mengucapkan yarhamukallah. Fa amma tasaubu fa innama huwa minasyaiton. Adapun menguap, menguap ya, itu berasal dari syaitan. Fa iza tasaaba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Jika seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Jadi kalau misalnya kita mau menguap, kita tahan. Kalau bisa, semampunya. Semampunya. Fa inna ahadakum iza tasaaba dohika minhu syaitan. Sungguhnya seorang di antara kalian jika menguap, maka syaitan tertawa terbahak-bahak. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna ahadakum idza qala ha dahika minhu syaitan. Jika seorang di antara kalian mengucapkan ha, maksudnya menguap ya, menguap dengan dibuka mulutnya lebar dan bersuara, maka syaitan tertawa terbahak-bahak. Ini adab ketika kita menguap adalah ditahan semampu kita. Yang pertama ditahan, kalau bisa jangan terbuka tuh mulut, ditutup, ditahan. Kalau tidak mampu juga harus menguap, dibuka mulutnya otomatis. Kalau menguap itu terbuka mulutnya ya. Dan kita berusaha apa? Menutup mulut kita dengan tangan kah, dengan pakaian kah, dengan sapu tangan misalnya. Dan hindari bersuara ketika menguap. Tiga tuh adab menguap. Satu, ditahan semampu kita. Yang kedua apa? Yang kedua, kalaupun tidak mampu untuk menahan menguap, maka ditutup mulutnya dengan tangan, dengan baju, dengan sesuatu apapun yang bisa menutupi mulut. Yang ketiga, tidak bersuara. Jangan, wah, orang nguap kayak, apa namanya, kayak binatang lagi lapar, kan begitu. Kayak kudanil lagi lapar, menguapnya lebar, subhanallah, sambil mengeluarkan suara. Ini bukan adab seorang muslim. Nah, kita berusaha untuk apa? Untuk menjaga adab-adab yang baik. Seorang muslim itu beradab yang baik. Hadis yang kedua. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Di sini Nabi SAW mengatakan falyakul, menunjukkan wajib. Kalau bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah wajib. Karena Nabi mengatakan falyakul dengan perintah. Dan asalnya perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Jadi bersin mengucapkan alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu, maka hendaknya saudaranya atau temannya yang mendengar dia bersin mengucapkan alhamdulillah mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Fa iza qala yarhamukallah, jika yang mendengar bersin mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin kembali mendoakan saudaranya seraya mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Masyaallah. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam saling mendoakan kebaikan antara sesama muslim. Kalau misalnya pertanyaan, Ustaz, kalau kita bersin
kita mengucapkan alhamdulillah di sekitar kita nggak ada orang muslim, orang kafir semua, ada orang agama ini, agama itu. Dia ngucapin yarhamukallah, Ustaz. Semoga Allah merahmatimu, katanya. Karena sudah kebiasaan kaum muslimin, kalau ada orang bersin bilang yarhamukallah, dia ikut-ikutan tuh. Ikut-ikutan. Kita doain yahdikumullah enggak, Ustaz? Secara umum, di sini Nabi SAW mengatakan, waliyakullahu akhuhu au sahibuhu. Akhu itu artinya saudara. Saudara apa? Saudara semuslim. Yang mengucapkan saudara semuslim. Di dalam riwayat ini disebutkan au sahibuhu atau temannya. Nah, temannya ini umum. Apakah temannya itu kafir ataupun muslim. Tetapi tentu saja seorang muslim berteman dengan seorang muslim yang lain. Asalnya tidak perlu dijawab. Tetapi kalau misalnya kita mendoakan semoga Allah memberikan Anda hidayah dengan bahasa Indonesia misalnya, ya, bahasa Arab sama ya, dikumullah ya. Artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah. Maksudnya kita mendoakan dia semoga Allah memberikan hidayah Islam kepada Anda. Ini mungkin boleh. Boleh mendoakan untuk dia mendapatkan apa? Hidayah. Ini boleh ya, dikumullah. Kalau wa yuslihu balakumnya gimana, Ustaz? Secara umum, wa yuslihu balakum, semoga Allah memperbaiki keadaan Anda. Kita niatkan semoga Allah memberikan dia hidayah Islam dan memperbaiki keadaannya yang dulu mungkin berbuat syirik, berbuat dosa dan maksiat, sehingga dia taubat masuk ke dalam agama Islam dan memperbaiki keadaannya. Ya, memperbaiki keadaannya dan dia kita doakan semoga keislamannya bagus. Semoga keislamannya bagus. Kalau kita doakan niatkan seperti ini, saya pikir tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terus sebaliknya juga, misalnya ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya ada orang kafir bersin, dia bilang alhamdulillah, Hacim, orang kafir nih, non-Islam, Hacim, alhamdulillah. Tapi jarang kita mendengar hal itu ya. Tapi kalaupun misalnya ada, ya kita doakan secara umum semoga Allah memberikan apa? Hidayah. Walaupun asalnya enggak boleh, karena Nabi SAW mengatakan fal yakul akhuhu, saudara muslim. Saudaranya sesama muslim atau sahibahu atau temannya sama muslim. Asalnya tidak kita jawab. Asalnya tidak kita jawab. Kalau kita mau doakan dia hidayah, semoga Allah memberikan Anda hidayah. Secara umum saya pikir enggak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dalil yang ketiga, ana Abi Musa radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu wa in lam yahmadillaha fala tushammituhu, akhrajahu Muslim. Wa ma'na tushammituhu ay taqulu yarhamukallah. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu, jika seorang di antara kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, syammata yushammitu, itu mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau misalnya kita mendengar saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, maka wajib kita mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa in lam yahmadillaha fala tusyammituhu, kalau dia bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan doakan yarhamukallah. Sebagaimana tadi kisah dua orang sahabat yang bersin, yang satu mengucapkan alhamdulillah, yang satu tidak. Nabi hanya mendoakan yarhamukallah kepada yang mengucapkan alhamdulillah. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtahu, akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa shahahahu Al-Albani fi sahihil Jami'. Qala al-Imam Tirmizi haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersin, Nabi menutup wajahnya dengan tangan. Nah,
au bisaubihi atau dengan pakaiannya ditutup tuh kalau bersin, jangan dibiarkan apa namanya terbuka, bahkan di hadapan saudaranya hatim saudaranya apa di hadapannya dibersinin, subhanallah, bukan adab yang baik itu, bukan adab yang baik seorang muslim seperti itu ya, bersin di hadapan wajah orang lain atau saudaranya hatim disembur saudaranya, subhanallah, ini bukan adab yang baik. Kalau seorang muslim memiliki adab yang baik, bersin ditutup. Jangan disembur saudaranya dengan bersin, subhanallah. Maka perhatikan, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Nabi kalau bersin itu ditutup wajahnya dengan tangan atau dengan pakaian. Wa ghadda biha sautahu dan direndahkan suaranya. Ada orang bersin suaranya menggelegar, bikin kaget orang. Subhanallah. Kan Ustadz, kita gak bisa mengatur volume suara kalau bersin. Tergantung besar badan seorang. Ya gak juga. Bisa kita tahan kok. Hacim. Ada orang yang bersin suaranya rendah. Bisa diatur. Bisa ditahan. Dan itu butuh apa? Butuh mumarosah. Butuh dilatih. 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 Ya, jangan dibiasakan dengan suara yang menggelegar, mengagetkan orang, bahaya tuh. Kalau ada orang jantungan, dia bersin suaranya menggelegar, langsung stroke dia, masya Allah, yang kagetan tuh. Hati-hati, ini bisa membahayakan seseorang. Kalau ada orang kagetan, bersin suaranya menggelegar, bahkan mungkin dibuat-buat atau mungkin sengaja untuk mengagetkan orang. Nah, ini nggak boleh, ini hukumnya haram, tidak boh. Tidak boleh. Nabi SAW kalau bersin ditutup wajahnya atau mulutnya dengan tangan ataupun dengan pakaian dan direndahkan suaranya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud. Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan sahih dan hadis ini juga disahihkan oleh Syalban dalam Sahihul Jami. Kemudian hadis yang kelima terakhir yaitu hadis Abu Musa hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi fa inna syaitana yadkhulu." Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang di antara kalian menguap falyumsik biyadihi, hendaknya tahan tuh mulut dengan tangannya. Sungguhnya syaitan itu masuk." Jadi kalau kita menguap, mulut kita ditahan dengan mulut kita ditahan dengan tangan. Supaya tidak apa? Terbuka, supaya tidak bersuara. Kenapa? Kalau mulut terbuka, bersuara, syaitan masuk. Dan syaitan tertawa, terbahak-bahak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sini kita bisa ambil faedah, kesimpulan yang pertama, disunahkan kita mengucapkan alhamdulillah jika bersin, alhamdulillah. Dan yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jika sahabatnya, saudaranya bersin mengucapkan ya alhamdulillah. Ini hukumnya sunnah ya. Dan sunnah ini terkadang disepelekan oleh sebagian manusia. Yang kedua, idza lam yahmadillaha falyuqalu lahu dzalik. Jika saudara kita yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Dia enggak memuji Allah. Maka kita juga tidak mendoakan rahmat untuk dia. Nah, ini kata Nabi SAW, idza lam yahmadillaha fala tusyammituhu. Jika dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, wa in lam yahmadillaha fala tusyammituhu. Jangan doakan yarhamukallah karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau faedah yang ketiga, anallaha yuhibbul atas li'annahu yakunu natijatan linnasyati wal khiffah. Allah mencintai bersin karena di dalam bersin terdapat natijah linnasyat. Orang habis bersin itu biasanya semangat, memberikan motivasi, semangat untuk beraktivitas kembali. Wal khiffah, sehingga badan merasa ringan. Nah, di antara manfaat bersin seperti itu ya.
dan mengeluarkan bakteri-bakteri yang ada dalam saluran pernafasan. Dan ini baik untuk seorang hamba. Yang keempat, istihbabu taghthiyatil wajhi bitsaub au awil yad awil mindil indal atas. Disunahkan menutup wajah dengan pakaian, dengan tangan atau sapu tangan ketika bersin. Ingat, ditutup ya kalau bersin. Jangan dibuka, bahkan disembur ke saudara, ke muka saudaranya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang kelima, karahatu raf'i sawti indal atas. Dimakruhkan, dibenci mengangkat suara ketika bersin. Kemudian yang keenam, karena Allah yakrahu tasa'ub, Allah membenci menguap karena menguap itu menimbulkan malas, makanya harus ditahan karena menguap itu menimbulkan kemalasan, jadi harus ditahan. Yang ketujuh, istihbabu raddit tasa'ub wa kazmihi, disunahkan menahan menguap. Jangan dibiarkan terbuka lebar, mulutnya menguap, Masya Allah. Yang kedelapan, istihbabu wada'il yad alal fam inda tasa'ub, disunahkan meletakkan tangan di mulut ketika menguap. Dan yang terakhir, yang kesembilan, karahatu raf'i shaut inda tasa'ub, dimakruhkan, dibenci mengangkat suara ketika menguap. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan pelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita istiqomah di atas sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan kiamat bagi kita, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur-umur kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.